pribadi kula kula nggih terus dhewe. Seneng gak iki, Pak? Kula mriki ditinggal lho, tinggal bahan sing boten nanti kula tinggal selawase kula. Dugeni kholeh bagi jaju. Mbah kula dhewe kan masalah ploso kula teng pondok lebar. Jam ini, Pak. Bahwa itu semua tak tinggal, Pak. Wetir. Tinggi, weh. Nah, makanya sampai terus mungkin dulu kan khatam. Kemudian dua jamnya kau khatam Allah wala dua. Waduh, bukanlah. Mugi-mugi MPC Patis tidak saya. Sekarang penting jenengan SOS itu emot-emot guyon lo sampai terjadi nanti si Cikot pesan buat jenengan KP. Nek jenengan dua anak pengen penak web jenengan tenggonya lah dengan anak elok. Lantar masuk anak jenengan pengen jadi anak penak dulu deh. Jadi mas Andri. Jadi mas Andri. Udu dari santri. Mumpung kiai-kiai cik. Itu es kiai-kiai wapun hatam ini jenengan anak jenengan oleh sugil begeduk pol sugil tapi yang anak jenengan buat ngedui api dan padan buat ngedui api dan api no kemarin buatan bukti itu jenengan jenengan kantun ngedani nangis pun pasti pun nganti ngedani nangis ketika jenengan tidak mampu mencerak walad dan sholihin yad ulakum anak sholih yang mampu mendoakan panjenengan semua ketika panjenengan suan untuk ngasih keluar halal nangis kok jenengan. Makanya kesempatan menunggu. Jadi biar sampai di suwene, ini yang kesempatan. Anak-anak dengan dadino santri. Santri-santri yang ngomong nanti di KB ini, sementara dadino kiai penghubung untuk kemudian mencapai kiai berikutnya. Untuk mencapai kiai, si kiai-kiai yang tenang. Di masyarakatnya, di pondok-pondok almamaternya. Santri-santri yang ngomong, hanya penghubung antara di masyarakat sekitarnya dengan masyarakat yang ada. Kemudian santri alfalah proses seperti itu pula, pondok pesantren Boyo seperti itu. Oh, cuma anggap